Usia tak menghentikan Ronaldo untuk terus menampilkan bentuk terbaiknya di lapangan. Paling tidak, itulah yang dapat kita saksikan ketika bintang Portugal itu mendapatkan kebahagiaannya kembali di Al Nassr. Seperti kita tahu, sejak mengalami penurunan performa di Manchester United, secara perlahan Ronaldo mulai bangkit kembali dan musim ini dirinya terus menunjukkan kontribusi besarnya bagi tim. Saat tak hanya lewat gol, ia juga memainkan peran playmaking yang membuat Mane terkesan. Brozovic, Ronaldo, lovely feet, brilliant, Mane! Absolute delight! Jika Lionel Messi membuktikan bahwa kenyamanan yang diberikan Inter Miami membuat ia memainkan permainan terbaiknya kembali, rival abadinya Cristiano Ronaldo juga membuktikan hal yang serupa saat kenyamanan yang ia dapatkan di skuad Al Nassr membuat ia bisa menampilkan bentuk terbaiknya kembali. Ia terus menciptakan gol, di mana selain itu, ia juga secara konsisten mulai memberikan assist dan itu tergambar dalam 3 laga terakhirnya yang selalu berhasil membantu rekan satu timnya untuk menciptakan gol. متاحة لكريستيانو يمرر لبروزو وبروزو. Ya, meskipun secara posisi Ronaldo selalu menempati pos penyerang tunggal dalam sistem 4-2-3-1 yang dimainkan oleh Luis Castro. Di lapangan, pada kenyataannya Ronaldo mendapatkan cukup banyak kebebasan. Ia diperbolehkan untuk mundur, menjemput bola dan hal itu membuat perannya semakin signifikan. Seperti yang ia tunjukkan dalam laga terbaru kontra Al Sabab. Bermain di KSU Football Field, kandang dari Al Nassr, malam tadi Cristiano Ronaldo membuktikan jika ia sekali lagi tak hanya bisa menunggu bola di depan muka gawang saja saat perannya dan visi bermainnya membantu timnya mendominasi dan meraih kemenangan telak atas tim tamu. Lihat saja bagaimana Cristiano Ronaldo menarik diri untuk lebih ke dalam dan bermain efektif sebagai pemantul bola dan peran playmakingnya menjadi sempurna saat umpannya ke Sadio Mane berbuah menjadi assist goal sebelum 2 tembakan penalti melengkapi penampilan bagusnya di laga kali ini. Ronaldo. أكيد السرعة لم تعد سرعة زمان لكن رونالدو بثلاثية نصراوي جو بروزوفيتش كرة رونالدو ماني ماني جول 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 رونالدو ماني والكرة بالشباك. Dalam laga itu sendiri, Al Nassr pada akhirnya meraih kemenangan dengan skor besar 4-0 atas tim tamu tersebut. Dengan masing-masing gol diciptakan oleh Sadio Mane, Luis Ronaldo, dan juga Sultan Al Ghanem. Secara individu sendiri, Ronaldo berhasil keluar sebagai pemain terbaik Al Nassr saat dalam 85 menit bintang Portugal itu berhasil membuat 45 sentuhan dengan bola, 5 tembakan dengan 3 on target, 93% umpan akurat serta 2 gol dan juga 1 assist tentunya yang membuat dirinya mendapatkan rating 9,1 atau sekali lagi yang tertinggi di laga tersebut. Ronaldo melewatkan hat-tricknya. Dalam laga malam tadi, bintang Portugal itu sejatinya memiliki peluang untuk menciptakan hat-trick dalam 2 kesempatan. Pertama, yakni saat goal headernya dianulir oleh wasit pertandingan karena dinilai telah terlebih dahulu ada pelanggaran. Sedangkan yang kedua, saat Ronaldo memilih untuk memberikan penalti kepada rekan timnya Abdurrahman Karib. Sialnya, Abdurrahman Karib sendiri yang mendapatkan penalti dari Ronaldo justru gagal mengeksekusinya untuk menjadi gol. Tapi terlepas dari itu, sang pelatih Luis Castro mengatakan, Cristiano memberikan penalti kepada Karib dan saya senang atas hal itu, dan ini menunjukkan semangat grup. Tripping over themselves and leaving the door, they have forced a collision with his teammate. Well, it was a great header, but it will not stand. Yeah, well, it's soft, isn't it? He's looking, both players actually looking at the ball here. Don't really know where Ronaldo's gone. Ronaldo konsisten assist.
Peran baru yang diberikan oleh sang pelatih Luis Castro pada Cristiano di skuad Al Nassr untuk bermain lebih bebas, menjemput bola dan bergerak ke dalam, sepertinya berhasil dimainkan Ronaldo dengan sempurna kali ini. Terbukti, dalam 3 pertandingan terakhirnya, Ronaldo tak hanya bisa menciptakan gol tapi juga menciptakan asis. Mulai dari asisnya ke Brozovic di laga kualifikasi ACL kontra Sabab Al Ahly, asisnya ke Mane di laga kontra Al Fateh, dan yang terbaru, asisnya kembali ke Mane di laga kontra Al Sabab. Hal ini pun membuat Mane nampak senang dan respect dengan penampilan Ronaldo yang tampil menawan dalam beberapa laga terakhirnya. Brozovic, Ronaldo, lovely fake, brilliant, Mane! Absolute delight! And they've really got this game in a vice-like grip now. Sadio Mane is brilliant. He's onside looking at the replay there, but once he gets into that... Ronaldo bahagia. Seperti dijelaskan di awal, kebahagiaan pemain bisa membuat pemain tersebut menampilkan bentuk terbaiknya kembali, mengalahkan usianya sendiri saat ini, dan performa Ronaldo akhir-akhir ini jelas tak terlepas dari kebahagiaannya. Lihat saja bagaimana dirinya menari usai menciptakan gol, atau bagaimana ia merayakan kemenangan usai pertandingan dengan raut bahagia. Ia jelas menikmati perjalanan karirnya dan kehidupan barunya di Arab saat ini. Ya, dengan tambahan 2 gol yang berhasil diciptakan oleh Cristiano Ronaldo, bintang Portugal itu kini tercatat telah mengoleksi 5 gol di Saudi Pro League, yang tentu saja menempatkan namanya sebagai top skor di Liga Arab sementara, mengalahkan pesaingnya seperti Karim Benzema hingga Roberto Firmino. Neymar kita belum sebut karena dia belum bermain sama sekali dengan Al Hilal. Ya, jadi itulah cerita di balik penampilan menawan Cristiano Ronaldo yang berhasil menunjukkan respect tinggi rekan satu tim.